Pilu yang menyayat hati dirasakan secara lebih menderita oleh Yana Zain. Wanita yang dulu dikenal cantik ini seperti kehilangan seluruh pesonanya karena kanker payudara yang diderita. Ia hanya bisa menangis sambil terus memompa semangatnya untuk sembuh demi buah hatinya yang masih kecil. Halo kawan-kawan semua, terima kasih atas dukungannya. Terima kasih. I love you all. Dewa Sari, Ria, kenapa? Lingga Suri, Jihan Fahira, Maren Kade juga, Sudayanti, sayang, terima kasih walaupun kamu lagi pergi, tetap memperhatikan saya, dari jauh. Pada teman-teman dari komunitas Loving, mereka datang kepada saya. Mana bagi saya supaya saya bisa berobat dan jalankan kehidupan lagi. Dan kepada Bulan Guritno, kemarin datang ke sini. Hope itu adalah harapan. Dia mengatakan kepada saya, Yana, harapan itu masih ada. Jangan putus harapan. Kamu harus berjuang. Kamu harus berjuang demi anak-anak kamu. Kamu mesti harus menjalankan. Kamu bisa menjalankan kehidupannya dengan baik. Asalkan kamu bisa mempunyai harapan. Supaya saya bisa hidup lagi dengan layak, supaya saya bisa melawan penyakit kanker ini, dan supaya saya bisa membesarkan kedua putri-putri saya yang masih kecil ini. Saya ingin mereka melihat mereka tumbuh dewasa, dan saya berharap di tahun 2017 ini, harapan itu ada.